Kasihan setiap bangun tidur ini mengidap kelainan aneh, menangis darah, wajahnya mirip hantu. Menangis darah seringkali digunakan sebagai istilah yang mengungkapkan kondisi sulit atau sengsara. Padahal ternyata sebenarnya menangis darah ini adalah kondisi medis yang sangat langka dan betul-betul dialami oleh seorang gadis dari Stoke-on-Trent, Inggris. Gadis yang baru berumur 17 tahun ini telah menderita kelainan aneh tersebut sejak 3 tahunan lalu. Pertama kali gadis bernama Marnie Harvey ini mengalaminya saat bangun tidur dan dia sangat kaget sekali lantaran bantalnya dipenuhi dengan darah. Ia yang sempat berpikir macam-macam itu pun langsung pergi memeriksakannya ke dokter, akan tetapi sayangnya, sampai sekarang kondisi langka yang dialami Marnie itu masih tak diketahui penyebabnya. Sang ibundanya yang bernama Catherine ini juga merasa heran dengan kondisi dan kelainan yang diderita anak gadisnya itu. Karena sebelumnya Marnie juga tidak pernah mengeluhkan apapun, apalagi kondisi Marnie sebelumnya bisa dibilang normal layaknya remaja pada umumnya. Tetapi kondisi itu masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan parahnya lagi, Marnie sendiri ini terus mengeluarkan darah aneh dari kulit kepala, telinga, hidung hingga ujung jari. Tentunya kondisi medis seperti ini sangat mengkhawatirkan, bukan? Apalagi selama ini dalam sehari. Situasi mengerikan itu bisa terjadi sekitar 5 kali dalam sehari. Dokter pun juga telah memberikan saran sehingga sekarang Marnie telah menjalankan diet gula, lemak atau makanan apapun yang berasal dari hewan. Sayangnya walaupun telah diperiksa, menjalani diet dan beberapa pengobatan, akan tetapi kondisi dan kelainan super misterius yang menimpanya itu belum juga menunjukkan pemulihan sampai sekarang.